Halo, selamat malam. Kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update. Saya Retno Ayu. Kebakaran hutan yang disapu angin kencang menghanguskan ratusan rumah warga di California Utara. Dua orang dilaporkan tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya 100 rumah hangus terbakar dan ribuan orang dievakuasi akibat kebakaran hutan yang melanda California Utara. Angin kencang membuat kobaran api semakin meluas hingga ke pemukiman warga. Kebakaran terjadi sejak Jumat sore. Api diduga pertama kali muncul di dekat pabrik pengolahan kayu. Angin yang kencang membuat api menjalar luas hingga ke lingkungan Lincoln Heights, di mana sejumlah besar rumah terbakar. Hingga saat ini, dua orang dilaporkan tewas dalam peristiwa kebakaran. Sementara lebih dari 2.600 warga kini telah dievakuasi. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Retno Ayu, sampai jumpa.